tempatnya sama, lokasinya sama, waktunya sama, harinya sama. Tertulis di depan Reuni Akbar Alumni Mandua, penceramah Abdul Somad LCFA. Wah, malah menengok. Itu siapa yang pakai jas, pakai dasi dari tadi? Itulah calon anggota legislatif kita, Pak Ustaz. Dari Mandua, ya. Makanya dari tadi dia menyebar poster terus kan. Itu siapa itu yang pakai mobil Toyota Alphard yang megah, yang mewah? Oh, itu bisnismen kita, Pak Ustaz. Bisnismen itu memang dari dulu kalau ada bagi-bagi hadiah, tak mau dia gratis, bayar. Memang berhasil, Pak Ustaz, dia sekarang. Oh, itu yang pakai celana bolong tak jelas itu, itu supir angkot, Pak Ustaz. Kan menyepelekan supir angkot, makanan mereka halal, lebih baik susah halal daripada kaya makan haram, betul? Berangkat Pak Ustaz. Loh, mana Mandua kok yang berangkat? Memang dia berangkat Pak Ustaz, tapi seluruh angkot di Pekanbaru punya dia. Profil Pak Ustaz. Memang dari dulu gayanya gitu, celananya koyak. Dari dulu koyak sampai sekarang. Masya Allah, mantap anak-anak Mandua ini. Siapa yang tak bangga? Begitu dibaca koran, Mandua berprestasi, mahasiswa terbaik, ditanya orang saya. Ustaz Somad, kenal sama anak Mandua ini? Siswa saya itu. Pernah Ustaz ngajar di sana? Pernah ceramah 2-3 kali. Suas saya. Kalau yang pejabat Taman Mandua yang ditangkap KPK, aduh saya tak tahu. Ustaz kan ada bukan baru? Iya, bukan baru kan luas. Mana saya tahu? Itulah rupanya. Kalau sudah berhasil kalian, semua mengaku kawan, semua mengaku saudara, semua mengaku pernah berteman, semua mengaku anak Mandua. Maka bangga luar biasa. Tapi pokok kayu yang besar, angin kencang tak akan patah, tak akan tercabut. Kenapa? Akarnya menghunjam ke bawah, pucuknya naik ke atas. Itulah dia pokok yang besar. Tapi kalau pokok yang kecil, dia harus dibuat dalam pot, dia harus dijaga. Karena akarnya takut dimakan hama, daunnya takut dimakan wereng, pucuknya takut dimakan ulat. Karena ulat selalu menyerang pucuk. Pucuk. Oleh sebab itu kalian ini dijaga. Kalau guru menjaga kalian, jangan pulang cepat. Yang jemput siapa, uangnya kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Itu karena kalian pohon kecil. Karena sayang. Karena sayang guru, sayang orang tua sama kalian. Karena kalian adalah pohon kecil yang dikhawatirkan akan mati pucuk, mati batang, mati dahan, mati daun. Maka setelah kalian tamat, kalian menjadi pohon yang besar. Silakan, angin kencang di UGM, angin kencang di ITB, angin kencang di IPB, angin kencang di UIN, kalian akan selamat. Kenapa? Kalian sudah menjadi pokok yang besar, tapi ujiannya luar biasa. Alhamdulillah, kalian akan selamat semua insya Allah. Amin. Jangan lupa pada ibu. Ibu jangan kalian lawan. 9 bulan 10 hari kalian di perutnya, 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam aliran darah kalian. Tak jangan kalian sombong. Manusia di dunia ini, Nabi Adam yang tidak dilahirkan ibu, mukjizat bagi dia. Tapi kita manusia biasa, ibu. Yang kalian lawan ibu. Ustaz Nur Fadli, saya, ibu kami, ibu beliau, ibu saya, ibu beliau, ibu saya masih hidup, ibu beliau sudah meninggal. Allah maafirlah, warhamha, wa'afiha, wa'afu'anha. Kami tak pernah kami lawan emak kami. Diam. Jurus menghadapi orang tua pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Apapun kata dia, walaupun dia merepet, diam. Kalau kau tak tahan mendengarnya, ambil earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tenang hatimu insyaAllah. Ada dosa, kalau kau lakukan di dunia, kau dapat azabnya di dunia, di akhirat pun dapat. Pecandu narkoba, senang di dunia. Kenapa? Di akhirat. Pezina, senang di dunia. Di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dapat dua-dua. Di sini kau dapat, di sana kau dapat. Sudah dapat di sini, kenapa dapat di sana? Yang di sini itu DP. Di sana kau baru dapat cash. Maka jangan pernah kau lawan. Sebelum ujian ini, kau datang pada dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, doakan, mak, tolong aku. Tak ada doa yang lebih makbul daripada doa ini. Banyak silap kesalahannya. Apa salah? Mencuri duit mak. Nah, di hadapannya minta. Saya bangga dengan preman
bertato, berkumis tebal, metal, gaya tegak, tapi aku tulisan kartunya I love Ahmad Dhani. Oleh sebab itu maka ini mesti kalian jaga. Kepada Allah salat tahajud, kepada ibu berbakti. Ala adulukum ala kebaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Syirik. Insyaallah anak mandul tidak syirik. Uququl walidain durhaka. Kepada ibu yang sampai durhaka. Ummuka, ibu. Ummuka, your mother. Ummuka, amma'ang. Ibu. Kenapa ibu yang katanya lemah, yang katanya tak ada apa-apa, bisa dapat tiga? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat tiga, cobalah yang tiga. Kalian kalau mau merasakan mengandung, balik dari sini, beli kelapa, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau kalian mau merasakan bagaimana melahirkan, beli pasar buah, ujung, beli mangga sebiji, telan bulan-bulan, keluarkan bulan-bulan. Kalau kalian mau merasakan menyusukan, ambil anak kecil, letakkan. Anak kecil tak pernah kursus menyusu. Anak kecil tak pernah belajar menyusu. Tapi bisa dibedakannya, mana susu maknya, mana susu bapaknya. Hebat. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kalian ibumu. Jangan kalian lawan ibumu. Ibumu. Minta doa restu dia. Mohon pada dia. Ayah penting juga. Jangan kalian sepelekan ayah. Karena kalau ayah kalian tak ada, cuma anak kalian ada. Walaupun peran dia tak terlalu banyak. Macam flash disk. Tapi ibu yang dimuliakan Allah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah. Setelah kalian perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan ayah dan ibu, masuk kalian ke tempat ujian, berhasil kalian. Siapa yang tak senang tahun 2028 pulang alumni MAN 2 menjadi dokter spesialis lulusan Universitas Kedokteran Universitas Indonesia. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, membawa jarum suntik, masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, ruang ICU. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua, sakit. Dibacakannya lagi, ya hanana, ibu itu pun tenang. Belum lagi disuntik, yang sudah sehat orang dulu. Bayangkan kalau dia bukan alumni MAN 2, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-antingnya 12, di sini 3, di sini 3, di sini 2, di sini 2, di sini 1. Macam satu kurban. Satu lagi pula di bibir. Menengok bibirnya pakai anting, bibir ibu itu pun bergerak-gerak. Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black dag. Kuku panjang pula. Oke, sebab itu pun masuk. Sampai sakit, coba. Disangka ibu itu malaikat maut, mati pun. 2028, kita akan melihat pekan baru luar biasa. Anak-anak MAN 2, kita lihat kiprahnya di 2028, insyaAllah. Amin. Ketika anak-anak MAN 2 ini digiring semuanya masuk ke dalam surga Allah. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Mereka digiring satu kelompok berjamaah masuk ke dalam surga. Yang pertama kali masuk kepala sekolah. Mereka masuk. Habis itu majelis guru. Habis itu TU ada juga situ masuk. Habis itu semua masuk. Murid-murid masuk. Pas masuk, tiba-tiba Ustaz Somad ada di ujung. Ditanya sama malaikat, geng MAN 2? Tidak. Loh, kenapa sini? Pernah ceramah di MAN 2? Masuk. Itu namanya syafaat orang beriman. InsyaAllah, anak-anak MAN 2, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Tapi ibarat pokok kayu yang merusaknya 3. Akarnya, batangnya, daunnya. Yang merusak akarnya apa? Narkoba. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Sampai hari ini belum ada pasal yang melarang. Apa namanya? Lem kambing. Pak polisi bingung menangkap orang yang ngelem. Karena belum ada pasal tentang lem. Belum ada. Hanya ketulusan penjual lem saja. Kata anak-anak beli lem. Mau beli apa? Mau beli lem pak. Pergi pulang sana. Tahu mau ngelem kan? Bawanya emaknya, aku yang nyuruh mau lem kok. Datang nenek-nenek beli lem. Pak beli lem dikasih sama orang. Rupanya nenek itu lem. Anak-anak beli lem, dibukanya tutup kaleng lem, dihirupnya dalam-dalam.
putus kabel-kabel di dalam kusuko yang ditangkap sama Pak Kapolsek di Tempeleng. Kelopak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah SWT. Lem, ini narkoba kelas bawah, kelas ekonomi. Naik kelas VIP, pil rohipnol, pil anjing gila. Ada anjing gila, anjing rabies yang diikat pakai rantai besi, tak tentu arah, air liur, itu dimasukkan pil anjing tenang. Itu dimakan orang sah. VVIP, sabu-sabu, 1,6 ton sabu-sabu. Masuk ke Kepri, masuk ke Riau, masuk Sumatera, masuk ke Jawa. Itu baru yang tertangkap. Bagaimana yang tak tertangkap? Maka saya diajak oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, bertiga. Saya, dokter, BNN, Pak dari kepolisian. Yang pertama ngomong dokter, perempuan, lembut. Bapak-bapak, ibu sekalian, anak-anak, siapa yang memakai ini nanti akan gila. Nanti akan gila, sakit, mati, mampus. Nah, selesai bu dokter. Habis itu ngomong Pak polisi. Kami dari kepolisian yang kebetulan ditugaskan di Badan Narkotika Nasional bilang maka ini kena pasal sekian yang tangkap penjara. Penjara. Penjara udah. Sakit, mati, gila sudah. Tinggal Ustaz Somad, saya. Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam tempatnya. Neraka tempatnya. Enggak, ucap semua. Habis itu saya ditelepon oleh bu dokter. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ibu dokter yang kemarin kita duduk bersama dengan BNN. Ya, saya ingat, tak mungkin saya melupakan bu dokter. Ini Pak Ustaz, ini orang pecandu narkoba ini tidak mempan hanya ditakut-takuti dengan hukum. Mereka tidak mempan kalau hanya diberikan penyuluhan. Mereka harus diberikan pencerahan, tausiah, ceramah agama. Kapan Ustaz bersedia? Oke, okay, I am coming. Sudah 2 tahun, sampai sekarang tak ada teleponnya. Maknanya kalian di Manduani selamat semua dari narkoba insyaallah. Ustaz tahu dari mana? Dari tatapan matamu aku tahu bahwa kau pemakai. Tapi di sini bersih semua insyaallah. Kenapa? Terjaga akidah. Ditutup pintu kunci kamar semua. Tak ada CCTV. Siapapun tak menengok. Tak mungkin kalian pakai. Kenapa? Kalian takut kepada dia yang mengawasi kalian dimanapun berada. Lalu diawasi sama kepala sekolah. Kepala sekolah akan pulang ke rumah. Diawasi oleh orang tua. Orang tua akan mengantuk dan tidur. Tapi kalian dikawasi oleh dia. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu diajarkan pagi, petang, siang, malam. Selamat kalian dari narkoba. Orang kalau sudah kena candu narkoba, berapa banyak istri-istri masak sarapan pagi, tak masak-masak. Kenapa tak panas kompor? Tengok tabung gas sudah dijual lagi. Dijualnya. Maka kalian anak-anakku, adik-adikku yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang soleha-soleha, mudah-mudahan kalian dapatlah suami yang baik juga dari Manduan insyaAllah. Jadi bunyi aminnya banyak yang tak mau. Kalian sudah dididik pakai jilbab panjang, baik, sopan, sholat. Tapi kalau dapat kalian lagi Fir'aun, na'udzubillah. Tapi jangan kalian pacaran-pacaran. Yang merusak akarnya, narkoba. Yang merusak batangnya, seks bebas. Oh, ayam kampus. Luar biasa. Tapi di sini kalian terjaga. Laki-laki tidak akan mungkin ada bonceng-bonceng dengan perempuan. Say no to bonceng. Yang pertama tadi, say no to drugs. Yang kedua, say no to bonceng. Tak ada bonceng-bonceng. Betapa indahnya nanti. Nanti setelah kalian punya anak-anaknya bertanya, Papa, gimana ketemu dengan mama dulu? Kami jumpa setelah lama tamat kuliah, waktu reuni setelah sama-sama berhasil, disitulah aku tengok makmu. Padahal dulu jelek, hitam, pesek, pendek. Rupanya setelah tamat kuliah, cantik juga dia. Akhirnya aku datang bertamu ke rumah orang tuanya, kutanyakan kepada atukmu, bapak, nenekmu. Sudah kutanya dia, Pak, sudikah engkau menerima pinanganku dengan bismillah? Tak apa-apa, dengan auzubillah pun diterima. Enak diceritakan. Sekarang banyak anak-anak bertanya kepada orang tua, ayah, gimana ceritanya jumpa sama mama dulu? Ditangkap ansip kan? Mama, gimana jumpa dengan ayah dulu? Itulah, ayah gua datang pakai motor, pergi kami, pergi sana, masuk angin, gembung mak. Tak enak untuk diceritakan. Di hari pernikahan yang mestinya kebahagiaan, justru disitulah ayah kalian mengamuk saat akan nikah dengan calon suami. Aku nikahkan aku dengan wasilah itu, nah ini sampai datang kembali lagi.
Kenapa? MBA, Married by Accident. Jangan lupa MBA, efeknya luar biasa. Perempuan yang hamil 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ini dia efeknya. 4, yang pertama, anak itu lahir tak boleh pakai bin binti bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah. Bin botol, bin kota. 2, kalau anak itu ternyata laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, 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 perempuan. Nanti kalau mau nikah adiknya, dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara senasab seayah, dia saudara seibu seama, tak bisa menjadi wali. 3, kalau mati si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kenapa tak dapat harta warisan? Karena tak ada hubungan nasab. 4, seandainya anak pertama ini perempuan gadis cantik dipinang orang pas mau nikah, si bapak tak bisa jadi wali. Kenapa? Karena itu bukan anakmu. Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami bawa ke rumah sakit Singapura. Tes DNA positif, ini anak saya. DNA tak laku, Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari ha? Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Di mandua kalian dijaga itu. Di rumah, jangan sampai orang tua tak menjaga. Sabtu sore, datang anak lajang bawa sepeda motor, yang kenal potnya sudah disunat. Digasnya 2 kali, mati jalan mertua. Pak, 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 saya bawa anak bapak ya. Tidak, anakku anak mandua. Sekalipun kau bawa, tak bisa. Di sekolah dia sudah dididik, di rumah aku menjaga dia. Tidak, pergi kau pulang. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Begini, datang istri dari belakang, kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari cinta. Ini yang lebih masalah. Kata anak-anak ini tak terlalu nakal, orang tuanya tak betul. Kau pacaran lah, mama malu lihat kau sudah tua tak nikah. Berdosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Ini mak setan. Betul ini, harus diluruskan anak-anak kita ini. Maka selamat dia insyaAllah. Setelah kalian selamat umur 17-18 dari mandua, 4 tahun lagi kalian mesti selamat. Semester 1, semester 2, sampai akhirnya kalian sarjana, bisa S2 mantap. Setelah itu barulah kalian nikah. Nasihat pernikahannya siapa? Ustaz Abdul Somad. Saya merasa bangga berada di tengah hadirin hadirat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Kenapa? Saya berada di tengah anak ini. Dulu saya beri tausiah waktu dia ujian terakhir di mandua. Hari ini saya diundang untuk nasihat pernikahannya. Kebahagiaan yang luar biasa. Datanglah mereka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kebahagiaan luar biasa. Foto-foto-foto Pak Ustaz. Masya Allah, siapa yang tak senang? Tapi itu hanya mimpi belaka kalau tak kalian jaga dari sekarang. Perempuan, kalian adalah durian. Laki-laki durian, perempuan timun. Perempuan timun, laki-laki durian. Apa terjadi kalau sampai timun berkawan sama durian? Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Tak berkesan. Jaga kehormatan kalian, jaga kemuliaan kalian. Semua ada saatnya. Ada saatnya belajar, ada saatnya lulus, ada saatnya kuliah, ada saatnya kerja, ada saatnya menikah. Kenapa kalian tak sabar menunggu yang halal sehingga kalian harus terjerumus kepada yang haram? Semua ada saatnya. Semua akan indah pada masanya insyaAllah. Amin. Seri-seri wajah, bukan karena make up yang tebal. Sekarang banyak orang tak pede pakai make up tebal. Mati lampu, panas, rendang pedas, luntur. Anak mandua tak diajarkan pakai make up. Putih muka, muka putih, tangan hitam. Pergi undangan, cepat-cepat buru-buru. Oh, tak tentu orang pergi. Sampai di tempat undangan, orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Yang disenyumkan orang, rupanya kita. Kenapa? Muka lain sebelah. Sebelah kanan hijau, kiri biru. Ustaz Somad sudah kasih tahu, jangan cukur. Ini bulu mata apa alis mata? Alis, jangan cukur alis mata. Alis riwayat Abdullah bin Mas'ud, dilaknat Allah orang yang mencukur alis mata. Mohon maaf Ustaz, sedikit aja, merapikan aja, merapikan aja. Tangan sudah menggeletar, tuh hilang semua. Dia sendiri pun takut, takkan pergi undangan hilang sebelah. Solusinya gimana? Hilangkan dua-duanya. Jadi kita berangkat sebentar ya, sebentar. Untung ada spidol whiteboard. Pakailah spidol tulis. Awak pun berangkat. Sampai di tempat undangan, rendang tadi pedas pula, panas, luntur.
panas ya iya. Berserak-serak lah dia. Asal jumpa orang. Balik jam 9 malam ke rumah. Assalamualaikum bang. Buka pintu bang. Ya abang pun buka pintu. Tengoknya Allah la ilaha illallah. Oh maaf semua cuma maaf. Kenapa kau tak panggil aku bini abang? Itu tak akan terjadi pada anak mandua. Kenapa? Wajahnya cantik berseri karena bekas air wudhu. Matanya bercahaya karena bekas tahajud malam. Siapa yang tahajud malam bercahaya wajahnya? Dia bukan cantik karena make upnya. Cantik kenapa? Inner beauty, kecantikan mereka. Ini yang mesti dijaga. Akarnya dirusak oleh narkoba. Batangnya dirusak oleh seks bebas. Ucuknya, kepalanya. Apa yang merusak? Aliran sesat. Macam-macam aliran sesat datang. Sekuler, liberal, liberal, Ahmad Musaleh, Nabi palsu, Ahmadiyah, Syiah, macam-macam merusak. Tapi insya Allah setelah kuat iman dua, siapapun tak bisa mempengaruhi. Saya ceramah jam 7:30, sekarang jam 8:30, pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau mau disimpulkan ceramah saya ini, tak perlu saya simpulkan, karena anak mandua sudah pandai menyimpulkan sendiri. Bagi yang tak ingat, minta saja rekaman. Kamera ada berapa ini? 1, 2, 3. Hidup kamera ini kan? Hidup kan? Mantap Ustaz. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Karena pernah saya ceramah di salah satu kantor, habis itu saya minta, Dek, tolong nanti kasih rekamannya. Mohon maaf Ustaz, ini tak hidup mati. Kenapa kalian pasang itu gaya-gaya? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami orang-orang tua ini, anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, kami orang-orang tua ini tak banyak yang kami inginkan dari kalian. Tak banyak. Kami tak ingin kalian buatkan kami rumah besar. Nah, untuk apa kami buat rumah besar? Kaki kami pun sakit, tak bisa naik tangga kena asam urat. Kami tak ingin kalian belikan emas besar. Untuk apa kami pakai gelang emas besar? Sedangkan tulang kami sudah sakit. Tulang kami tak sanggup. Kami hanya ingin satu, saat kami mati nanti kalian yang membisikkan ke telinga kami, La ilaha illallah. Itu saja. Tak banyak. Saat kami mati nanti yang memandikan kami adalah kalian. Ibu kalian ini memandikan kalian berapa kali satu hari? Mandi pagi, siang, mandi lagi. Malam makan coklat kotor, mandi lagi. Satu hari 3 kali mandi, 1 tahun 360 kali 3 1000 kali dimandikannya. 5 tahun baru kalian bisa mandi sendiri. 5000 kali kalian dimandikannya. Dia hanya minta mandi sekali saja. Mandi jenazah. Makanya praktek mandi jenazah. Sudah praktek mandi jenazah? Alhamdulillah, praktek mandi jenazah. Nanti kalian bisa menjadi tutorial, kalian bisa menjadi tutornya, kalian bisa menjadi pembimbingnya di masjid-masjid dekat rumah kalian. Mandi jenazah dipimpin oleh alumni mandua. Kenapa? Kalian mengajarkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di lingkungan kalian masing-masing. Modal mandi jenazah ini kan mahal Pak Ustaz. Apa pula mahal? Modalnya kain putih sama kapur barus sama kapas. Oh, harus bonekanya, tak usah pakai boneka. Cari anak yang paling mandal, mandikan. Bapak, izin anak bapak ini kami mandikan nanti praktek mandi jenazah. Mandikanlah, memang malas mandi dia. Betapa indahnya kalau anak kandung kita memandikan. Takkan disiramnya pakai air tinggi-tinggi, karena dia tahu jenazahnya merasakan sakit. Baru saja sakaratul maut sakit, disiramnya rendah, yang tinggi-tinggi ke atas. Ada adab-adabnya. Tapi ada ibu-ibu yang sombong. Bukan main, anaknya tak dididik, dia pula sombong. Begitu dia mati, orang sudah tengoklah kau mati, tengoklah. Begitu mati dikunci mereka pintu kamar mandi, inilah saatnya tiba. Nah, yang ambilnya semprot dorsmir. Ambilnya mama lemon sama super pel di sekolahnya. Rasakan. Oleh sebab itu tak ada lain kecuali mendidik. Beruntung bertuah kalian anak-anak yang sudah dididik di mandua. Beruntung bertuah pula orang tua kalian. Berapa banyak orang tua ingin anaknya masuk mandua tak bisa masuk. Kenapa? Syarat fit and proper test yang luar biasa. Makanya kalian yang sudah solehah-solehah, kalian yang sudah soleh-soleh, nanti ketika kalian sudah masanya bekerja berumah tangga, kalian cari juga orang yang baik-baik.
maka jangan sampai kalian hancur berkeping tak bermakna menjalani hidup. Sampai kapan? Sampai akhirnya mimda temata ya bawati mati. Mati menghadap Allah SWT. Apa yang akan kita bawa? Mobil besar, tinggal. Duit banyak, tinggal. Dulu Cina-Cina mati bawa emas, sebuah gelang, anting, rantai, gigi emas, semua dibawa mati. Sekarang saya tanya Cina bagian siapa api. Masih ada lagi Cina mati bawa emas? Tak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Zaman dulu maling takut sama hantu. Sekarang dunia sudah mau kiamat, hantu itu takut sama maling. Makan apa mereka? Yang kau makan busuk. Wahai lebih siapa mereka? Yang kau pakai lapuk. Wahai sedekah apa mereka? Yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hindari ini semua, kalian akan selamat, sejahtera. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami guru-guru, apa kebahagiaan seorang guru? Saya guru, mengajar. Ada mahasiswa saya. Apa kebahagiaan saya sebagai seorang guru? Pergilah saya ke Dumai, 4 jam. Dari Dumai menyeberang lagi laut sampai ke Rupat. Sampai di Rupat acara, tiba-tiba ada anak satu anak muda menengok saya terus. Dia tengok saya, saya tengok dia. Lama-lama saya khawatir, dia jangan-jangan bencong. Tengok senyum. Apa ini? Selesai acara, dia pun mendekat. Oh, kawan ini. Ustaz kenal sama saya? Tidak. Astagfirullah Ustaz. Saya mahasiswa Ustaz dulu, Fekonsos, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Oh, iya. Gimana kau sekarang? Saya lulus PNS, Ustaz ditempatkan di Rupat. Alhamdulillah. Kebahagiaan luar biasa menengok siswa kita dulu berhasil. Barulah saya paham ucapan guru saya dulu, kami senang melihat keberhasilan kalian. Itulah yang tak bisa dibayar dengan gaji 13. Itulah yang tak bisa dibayar dengan sertifikasi. Itulah yang tak bisa dibayar dengan sertifikat apapun. Kebahagiaan hati melihat murid-murid sekalian. Apa kata guru masuk lokal murid-murid? Guru siapa itu? Guru penipu. Senang hati kalian melihat kalian semua berhasil. Doa kami tak banyak supaya kalian berhasil. Dan setelah kalian tamat, putuskan hubungan dengan ibu bapa guru. Tidak. Mandalah anak kalian pada kumitul ajri fa'ili. Setiap kalian beramal, setiap kalian berbuat, amal kalian mengalir kepada guru-guru kalian. Inilah amal yang tak putus dengan zaman dan masa. Apa namanya? Unlimited edition. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau orang mati, inqata'a, putus. Yang dulu rajin baca Yasin, putus. Tak ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, lari kita semua. Apa yang tak putus itu? Waladun salihun. Dapat semua, karena kalian anak-anak yang saleh. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kaya kalian, sadaqatun jariyah. Kalian bersedekah. Itu masjid siapa yang bangun? Anak mendua. Itu rumah sakit siapa yang bangun? Anak mendua. Dari sekarang, simpan tabungan kalian. Yang sudah ada tabungan, menjelang ujian, balik dari sini, pergi kalian ke panti asuhan belakang Koki Sunda. Pajar Harapan namanya. Masuk ke dalam, datang Pak Yazid. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini Pak Yazid? Ada 200 orang. Aku keluarkan Pak Yazid. Kami mau kasih makan. Semuanya? Enggak, 10 aja. Ada 10 kotak nasi. Makan kalian bersama mereka, makan bersama anak yatim, minta doakan anak yatim, doakan kakak ya. Kakak mau ujian ini, sudah didoakan mereka ya Allah. Luluskanlah. Ustaz Somad, kami ini enggak bisa bahasa Arab buat sendiri. Doanya gimana nih enggak bisa bahasa Arab? Doa tidak perlu pakai bahasa Arab kalau di luar salat. Yang penting 4 saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ujian ini, mata pelajaran ini payah betul, aku khawatir terus sampai tak lulus. Minta kepada Allah. Saya enggak bisa bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Ambo orang awak, Pak Ustaz. Apa sih awak? Iku banyak mana nak minta kan ibadah pada pada Pak Ustaz. Kalau dah dulu aku baca roh kau. Saya bukan orang Minang, Pak Ustaz. Saya orang Jawa, Pak Ustaz. Ah, iki wis pirang predino pire. Ya Allah. Nek aku ora lulus iki wis mau pateni tenan. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Orang Batak kok tak pula bisa bahasa Batak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita semuanya berbahagia karena anak-anak ini kita lepas dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Selesai tausiah ceramah, hubungan kita tak pernah putus. Kenapa? Karena kita tetap tersambung dalam doa. Saya tak minta request doa banyak-banyak dari anak-anak mendua, keluarga besar mendua.
murid-murid, guru-gurunya. Yang saya mintakan satu saja, pesan doa, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Yang cepat aja. Saya diminta membacakan doa. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Faya doa berdoa, satu orang berdoa. Wai aminuhum sahirhum, yang lain mengaminkan tidak aja bahum Allah. Untuk niat yang baik ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya Allah, kabulkan permintaan kami untuk yang baik ini. Kami bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, kalau Engkau berkehendak maka segala yang sulit menjadi mudah. Muyassir ya muyassir kull 'asir, wahai Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah urusan kami. Wa umura auladina wa banatina wa tullabina wa talab, mudahkanlah urusan para pelajar-pelajar kami bil khusus mandua ini ya Allah. La ta'ala dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la mumtahinan illa najahtah, yang akan ujian luluskan dengan predikat nilai yang terbaik ya Allah. Wa la hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma anzilir rahmat wa salamat wal barakata ala hadirin jamaah, turunkanlah keselamatan kerahmatan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana fir lana dhunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Melepuh kulitnya mencarikan rezeki yang halal untuk makan kami, sekolah kami. Tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami. Meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya. Menyusukan kami, mengalir darahnya dalam badan kami. Andai dia masih hidup hari ini, dapat kami pulang, kami peluk badannya, kami cium tangannya. Tapi sebagiannya sudah menghadap Engkau. Allah maafir laha, ampunkan dosanya. Warhamha rahmati dia. Wa'afiha, berikan kebaikan. Wa'afu'anha, maafkan segala khilaf dan salahnya. Allah maja'al jannata maswaha, jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah. Allah maja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Wa li asatizatina, guru-guru kami, banyak kami melawan mereka, kadang kami bicarakan cacat aibnya di belakang, tak dapat kami minta ampun budi baik mereka, tak dapat kami balas. Maafkan silap salah guru-guru kami ya Allah. Kawan-kawan sahabat-sahabat kami yang selama ini bercengkrama, bersenda gurau, mungkin kata-kata kami merusak hubungan kami, mungkin cakap kami merusak hatinya, maka ampunkan silap salah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, dan lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.